kabarnya hari ini? Bisa istirahat dengan nyaman? Bisa istirahat dengan nyenyak? Mimpi indah nggak? Semoga mimpi indah ya, dan semoga semalam bisa istirahat dengan nyenyak ya. Oke, pagi hari ini kita akan masuk ke yoga prenatal gentle yoga challenge hari ketiga. Dan kita akan yoga ringan dengan banyakkan posisi duduk nanti. Halo Talia. Posisinya banyakkan duduk, jadi kita hanya akan melakukan stretching di area dada dan juga di area kaki dengan posisi duduk. Nah, caranya pada saat Anda duduk, silahkan siapin, Anda boleh siapin balok, kemudian dan boleh siapin selimut. Selimut yang sudah dilipat, boleh selimut, boleh handuk. Nah, si balok ini nanti di atasnya dikasih selimut atau handuk. Supaya apa sih sebenarnya? Supaya lebih tinggi tapi firm, tapi nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras dan tetap nyaman gitu ya. Dan pastikan ketika duduk nanti ini dikasih celah, dikasih sisa dari balok sama selimut dikasih sisa. Supaya ketika nanti Anda melipat tubuh ke depannya tidak sakit dan tidak kena di area simpisis, oke? Okay? Nah, sekarang caranya adalah silahkan letakkan si balok ini posisinya menyudut begini. Jadi sudutnya arah depan, depannya sana, jadi sudutnya ke arah sana. Oke? Okay? Ke arah sana, bukan begini tapi ke depan. Kita letakkan si selimutnya ini dan balok di belakang, di matras bagian belakang. Sebentar, Talia. Nah, di belakang sini. Kita akan duduk di sini. Di ujung depan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini. Bentar, Talia. Kamu nutupin ibu-ibu. Nah, nih, jadi sudutnya ada di depan nih. Oke, kayak segitiga gitu. Sudut baloknya ada di depan. Lalu duduk dengan posisi sukhasana. Sukhasana adalah duduk disilangkan biasa. Tal, kamu kenapa, Tal? Ikut mama terus. Oke, sekarang panjangkan tulang belakang. Sandy duduk yang cantik. Oke. Kemudian letakkan tangannya di depan dada, gosokkan dulu tangannya, nafas. Niatkan bahwa pagi hari ini kita beryoga bersama. Dan niatkan bahwa hari ini nafas Anda menjadi jauh lebih lega. Yang sesak nafas hilang, yang punggungnya gak nyaman hilang juga keluhannya. Dan keluhan-keluhan lain juga hilang. Taruh tangannya satu di dada, satu di perut. Tundukkan kepala, tarik nafas panjang dan dalam. Coba sekarang amati dulu nafasnya selama 1 menit. Jadi silahkan Anda mengamati nafas selama 1 menit, keluar dan masuknya nafasnya. Dari inhale dari hidung, exhale juga dari hidung. Oke, pada saat inhale kembangin diafragma dan perutnya, pada saat exhale otot perutnya bawa masuk kempesin, diafragmanya juga kecilin, buang nafas dari hidung. Siap? Pejamin mata, kemudian go, silahkan. Rasakan nafas yang masuk dan keluar. Tarik nafas, kembangin otot perutnya dan buang nafas, kempesin otot perutnya. Rasakan nyaman dan rasakan relax. Rasakan nyaman dan rasakan santai. Rasakan udara yang ada di sekitar Anda dan niatkan bahwa oksigennya masuk ke seluruh rongga dada dan perut dan juga alirkan ke area rahim sehingga bayimu merasakan nyaman sekali dan merasakan tenang. Kenyamanan dan ketenangan yang Anda rasakan juga dirasakan oleh bayi Anda saat ini. Nafas dan nyaman. Oke. Kemudian pelan-pelan pandang lihat ke lantai di depan Anda, lalu ke arah depan, taruh tangannya di paha. Kita akan pemanasan dulu di area kepala sampai ke kaki. Dari sini tundukin kepala, kita putar dulu kepalanya. Ke samping kiri, ke belakang, ke samping kanan, ke depan.
Okay, pelan-pelan saja. Rasakan stretch di area leher, kemudian ganti putarannya, arah putarannya. Nafas. Inhale dan exhale nafas, kemudian inhale dan exhale nafas juga. Okay, kemudian pandang lihat ke arah depan. Lalu tangan kiri pegang telinga kanan. Patahin lehernya ke kiri. Bahu kiri gak boleh ikut naik. Bahu kiri turunin. Jauhkan bahu dari telinga Anda. Tangan kanan taruh di bawah. Tapi ada actionnya. Actionnya seolah-olah bawah ditarik ke arah jauh, menjauh ya. Badannya tetap tegak. Kita lakukan lagi 30 detik kanan dan 30 detik kiri. Kita naikkan dan turunkan. Siap? Oke, go. Silahkan. Inhale, exhale, turun. Rasakan stretch di area leher. Badannya tetap tegak. Pandangan matanya tetap ke arah depan. Rasain stretch di area leher dan bahu kanan. Nafas. Seolah-olah tangannya dibawa, ditarik. Jadi ada action tarik. Sehingga Anda merasakan stretch di area leher dan bahu. Oke, kemudian kembali ke tengah, lalu lanjutkan di sisi sebaliknya. Taruh tangan kirinya di kepala, di leher, di telinga kiri, tangan kanan di tangan kanan di kiri, telinga kiri. Patahin, bahunya jangan naik. Tangan kirinya turun ke bawah. Mulai ya. 1 2 3 go. Inhale, exhale. Gak usah tinggi-tinggi, shoulder level saja ngangkatnya. Inhale, exhale lagi. Inhale, exhale, good. Inhale, exhale lagi. Nice. Inhale, exhale lagi. Saat inhale naik, exhale-nya turun. Rasakan stretch di area leher. Bagus sekali. Oke, kemudian turunkan. Lalu izinkan kaki kanannya dibuka ke samping kanan. Kaki kanan dibuka ke samping kanan. Telapak kaki arahkan ke arah langit-langit. Jadi telapak kaki arahkan ke arah langit-langit. Tangan kanan taruh di tulang kering kaki kanan. Ingat, tempurung lutut otot pahanya ditarik ke arah soket hip. Jadi ditarik ke arah soket hip. Caranya tekan kemudian tarik. Set. Jadi ini tegang. Oke. Kemudian taruh tangan kiri tangan kanannya di tulang kering, inhale up naik. Exhale lipat tubuhnya ke samping kanan. Anda boleh pegang dua jarinya, taruh di jempol, tarik supaya betisnya panjang. Dari sini bikin big circle lagi. 5 kali saja. Inhale, exhale turun, naik ke atas, inhale lagi. Exhale turun 2. Inhale lagi. Exhale turun 3. Inhale lagi. Exhale turun 4. Kemudian inhale, exhale turun 5. Naikin tangannya ke atas lagi. Tangan kirinya taruh di belakang telinga. Buka dada sekarang. Inhale, buka dada, pandangan lihat ke arah atas, ke langit-langit Anda. Exhale turun. Tutup dadanya, pandangan lihat ke lutut. Inhale, buka dada. 3 kali kita lakukan ini. Exhale turun. Kemudian inhale up. Lalu exhale turun. Kemudian kedua tangan naik ke atas samsap. Kakinya tetap aktif. Exhale turunin tangannya seperti cup shape tangannya. Kemudian dorong dadanya ke depan. Inhale. Exhale jalan ke depan. Nafas. Sejauh yang kamu bisa. Yang penting punggungnya jangan sampai bungkuk. Jadi kalau Anda lihat di punggung, punggungnya nggak boleh bungkuk ya. Pandangan lihat ke arah depan. Nafas dulu, kaki tetap aktif. Kemudian kembali mundurin tangannya. Inhale up, naik. Exhale, turun. Lakukan di sisi sebaliknya. Berarti kaki kanannya ditekuk. Kemudian kaki kirinya gantian yang dibuka lebar. Kaki kiri dibuka lebar. Nah. Lurusin kaki kirinya, telapak kaki kirinya naik ke arah atas, tempurung lutut otot pahanya kenceng, tarik.
Kemudian tangan kiri taruh di tulang kering kaki kiri, tangan kanan naik ke atas samsap. Inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke kiri. Kemudian tangannya boleh di hook. Kemudian dari sini bikin big circle 5 kali. Oke, inhale, exhale, kembali. Turun. Inhale up lagi. Exhale turun. Inhale up lagi. Exhale turun. Kemudian inhale up. Exhale turun, last one. Inhale up lagi. Exhale turun. Sekarang naik ke atas tangannya dulu. Kemudian taruh telapak tangannya di belakang telinga. Inhale buka, exhale tutup, 3 kali kita lakukan. Inhale buka dadanya, pandang lihat ke arah atas, exhale turun. Inhale buka dadanya lagi, exhale turun, pandang lihat ke dengkul. Kemudian kembali, naikkan tangannya ke atas, inhale dua-dua tangan ke atas, utfahastasan, kakinya tetap aktif. Exhale taruh tangannya di bawah, cup shape. Seperti pegang mangkok, jadi jari-jari tangannya saja yang pegang matras. Dorong dulu dadanya ke depan, buka dada. Dagunya perpendikular dengan lantai, pandangan lihat ke depan, lalu maju ke depan semampunya. Yang penting punggungnya jangan sampai melengkung. Panjang. Nafas di sini, teman-teman akan ngerasain stretch di kaki, kemudian di paha bagian depan dalam. Kemudian dan punggungnya akan kerasa banget. Nafas, inhale dan exhale. Oke, dirasain dulu. Kemudian setelah itu mundurin tangannya. Kemudian kembali tegak. Sekarang tekuk kakinya dua-duanya. Baddha Konasana. Jadi telapak kakinya jadi satu. Kemudian dari sini gerak-gerakin dulu kakinya. Jadi lututnya digerak-gerakan. Baddha Konasana, butterfly pose. Oke, kedua tangan taruh di tulang kering atau di area pergelangan kaki. Anda boleh deketin lagi telapak kakinya ke arah perineum Anda. Lalu dari sini inhale, panjangkan tulang belakang, exhale, lipat tubuhnya ke depan sebisanya. Lakukan 3 kali, inhale lagi, exhale, lipat sikunya, lipat tubuhnya ke depan. Inhale lagi, exhale. Kembali, oke. Oke, sekarang tekuk lututnya ke depan. Anda boleh tekuk lututnya ke depan. Lalu si kaki ini, kaki kiri taruh di atas lututnya. Tegakkan badannya. Tarik kakinya dari sini, inhale, exhale, press kakinya. Ini rasanya sampai ke bokong lo ya. Inhale kembali tarik. Exhale press lagi. Inhale tarik lagi. Exhale press lagi. Last one, inhale, lalu exhale. Gantian sisi satunya. Oke, lututnya atau pahanya yang arahin ke arah bawah. Inhale, exhale. Inhale, naik lagi, exhale. Kita tekan sendiri pakai kekuatan paha, tidak neken pakai tangan. Inhale, tangan hanya untuk bantu. Exhale, inhale lagi, kemudian exhale. Oke, sekarang terakhir, gampang kan? Kita tekuk kakinya lagi, Baddha Konasana lagi, gerak-gerakin kakinya lagi, nafas sambil digoyang-goyang pahanya, sambil teman-teman ngobrol sama bayinya. Kemudian dari sini bikin big circle, boleh miring begini, inhale ke belakang, oke ke depan, ke belakang lagi, oke ke depan lagi. Ke belakang. Nah, kalau sudah, teman-teman silahkan sukasana lagi. Kemudian taruh tangannya di depan dada, gosok-gosokkan tangannya lagi. Diajak ngobrol lagi perutnya, bayinya maksudnya, bayi yang ada di dalam perut. Kasih afirmasi positif, niatkan bahwa dedek bayi sehat, sempurna, nafas, tenang, dan tumbuh kembang sempurna di dalam rahim, air ketuban cukup, tubuhnya sehat, berat badan sesuai dengan umur kehamilan, dan kenyamanan dan ketenangan yang kamu rasakan dirasakan juga oleh dedek bayi Anda. Oke, letakkan tangan di depan dada. Semoga yoga ringan pagi hari ini
membuat Anda lebih nyaman, lebih stretch, lebih fresh, dan siap untuk menjalani hari ini. Selamat ya, semangat ya. Dadah, kita ketemu besok.